Oke guys, Hasis here. Oke, kita kali ini lanjut lagi game Bleach Repsol ya. Jadi ini ada update lagi guys ya di hari ini ya. Padahal semalam baru update loh guys ya. Baru update untuk single banner Kisuke. Nah ini ada banner lagi nih guys ya. Kalian udah tahu lah ya. Karena sistemnya BBS nih sebelum update tuh udah dikasih tahu hari sebelumnya guys ya. Update hari ini tuh untuk besok gitu. Bukan update hari ini tuh hari ini gitu. Jadi ya kita lihat ya. Ini bakalan ada banner si Retsu. Charpot ya, untuk farming pot merah ya kalau nggak salah ya. Nah jadi untuk besok juga kita mau lihat nih apa ya guys infonya ya. Biasanya ada infonya di news nih. Mana nih, kenapa putih aja cok? The hell man. Ntar dulu guys ya. By the way ini server Asia ya, server Asia ya guys ya. Mana nih, kenapa newsnya putih aja nih? What happened man? Ya Allah, aku mau lihat news untuk besok loh guys. Kenapa sering banget kayak gini ya? Ngebug kah? Ah nggak tahu lah guysnya. Oke, di sini kemarin kan aku udah gacha tuh kan guys. Aku udah gacha untuk Asia nih step 6 ya. Di sini aku 20 step loh guys. Di sini 6 step ya. Dan ini dia yang banner baru ya. Di sini nggak ada other karakter sih guys. Jadi kalian kalau ngincer karakter-karakter ini tuh gampang guys dapetinnya ya. Kenapa sih error begini guys? Sebentar ya. Oke guys ya, semoga udah muncul ya, please. Nah, akhirnya muncul juga ya. Nah, ini ya. Jadi update untuk besok itu cuman ada Android 12 update notice ya. The fuck man. Thank you for me. We are confirmed that. Yap, continue. Aduh, cuman itu doang, cok, untuk notice-nya. Gak ada ya, guys ya. Nah, ini banner yang untuk mau kita gacha ya. Nah, ini ya, guys ya. Ada 5, ada 6. Berapa tuh? 2 4 5 5 karakter ya. Dan setelah aku sadari ternyata mereka ini karakter yang bisa ini ya, guys ya. Red dot semua ya. Red dot ya, guys ya. Si Retsu bisa Red Dot Soul Reaper ya. Red Dot Soul Reaper tuh baca innate skill ya guys ya. Red Dot itu apa? Jadi kalau musuh yang bisa menghindar-menghindar, yang mana kalian mukul tuh miss-miss mulu guys ya. Nah ini bisa pakai karakter ini, mereka nggak ada menghindar ya guys ya. Jadi 100% bakalan kena guys serangan kalian ya. Terus Shinji ini nge-Red Dot Soul Reaper juga ya. Terus Jangetsu juga nge-Red Dot-nya Arankar ya guys ya. Arankar ya. Noitora untuk Rich Dodge, No Affiliation, sedangkan Shiryorichi untuk Rich Dodge-nya Hollow ya guys ya. Pokoknya kalian baca semua di innate ya, innate skill-nya ya. Jadi semua karakter di sini tuh Rich Dodge guys. Jadi contoh yang musuhnya menghindar-menghindar tuh bakal nggak bisa lagi ya. Dan yang aku perlukan sih, yang aku belum dapet tuh dari 5 karakter itu cuman si Jangetsu sama si Shiryorichi ya guys ya. Sisanya aku udah punya semua cowok, cuman ya aku gacha aja lah ya guys ya, karena aku pengen ya dapat dupe ya, nggak apa-apa juga lah ya, pengen dapetin dupenya juga guys. Tapi aku nggak bakal banyak gacha di sini ya guys ya. Kenapa? Karena aku mau nyimpen juga orbs aku nih guys ya, untuk banner-banner lain lah ya. Nah ini oke, step 1 ampas ya, kita cuman mau lihat putarannya aja guys atau gachanya ya, bagus apa enggak nih di sini gitu. Step 1 ampas sih. Step 2, oh dapat B5 tuh bakalan dari 5 mereka sih guys ya, antar mereka 5 gitu. Aduh, rednya busuk, cok. Kenapa ya? Klub ini selalu... Ya, aku nggak ngerti dah, guys. Kenapa selalu busuk ya rednya ya? Belakangan ini tuh kayak bener-bener ampas banget, guys. Aku ya sampai bingung loh, guys, ya. Tumbalan dulu kali ya. Tumbalan dulu. Kenapa ya? Sering banget ampas, cok, belakangan ini. Oke, ini skip aja. Nggak mungkin dapat B5 ya. Modal 10. Kalau 100 bisa jadi dapet. Oke, ini deh ya. Ayo dong, masa nggak dapet-dapet sih? Ayolah, dapet B5 lah. Zangetsu sama Shiryorichi sih, guys, kalau boleh dah. Allahu Akbar, nggak ngerti dah. Ini game rate-nya. Terkadang bingung aku, guys, ya. Rate-nya tuh ampas-ampas banget, cok. Ada dong? Nggak ngerti lagi. Cuman digaranti doang, cok. Aduh, parah. Aduh. Memang sih nggak ada other karakter, cuman rate-nya kayak kentut, guys. Parah banget, cok. Nggak ngerti lagi ya. Nah, lumayan lah ya. Lumayan dapat Zangetsu-nya, guys ya. Karakter baru. Kalau dapat Shiryorichi-nya sih mantep sih, guys. Karena karakter-karakter dot segini perlu sih, guys, ya, menurut aku ya. Tapi nih, banner-nya kayak anjir sih, guys. Rate-nya itu loh. Sementangan gak ada other karakter tuh, rate-nya bener-bener jelek banget dibikin sama si Club ya guys ya. Gak ngerti nih otak si Club, makin hari makin licik aja anjir. Bukan makin baik, makin licik cok.
emang gak ada other karakter nih. Kalau kalian gacha bakalan dapat antara 5 gitu. Cuman tengok aja guys, 5 step cuman digarantip doang dapatnya tuh di step 5 ya. Anjim, anjim, parah, parah. Oke lah ya, kita lanjut sedikit. Ini guys ya, kalau aku mau ngasih tahu tuh Red Dot itu seperti apa nih. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya. Untuk main di mana ya? Di Difficult Quest tuh guys ya. Difficult Quest tuh banyak musuh yang Red Dot gitu sih guys ya. Yang kalian baca rule lah. Kalau misalnya musuhnya ada bisa ngedot, nah kalian harus pakai karakter yang bisa ngebaca dodge gitu. Ini aku udah kelar pula guys. Kalau kalian farming scroll tuh, scroll kecil, scroll small, sama scroll yang medium tuh musuhnya pada menghindar mulu ya guys ya. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Ini aku udah kelar pula guys ya. Harus Senin baru muncul lagi tuh, reset lagi tuh scroll-scrollnya ya. Terus kalau misalnya di Senkaimon, nah Senkaimon bisa jadi tuh guys ya. Di Senkaimon bisa jadi tuh ada musuh yang bisa menghindar ya, yang hard mungkin ya. Aku belum cobain langsung sih guys. Ya pokoknya, tapi aku saranin gak usah gacha lah guys ya. Kalian gak usah gacha, aku cuman coba-coba doang ya itu. 5 step doang guys ya, gak apa-apa lah kalau 5 step, jangan banyak-banyak ya. Karena kalau menurut aku kalian gacha tuh rednya busuk guys ya, busuk banget cowok rednya. Kita PvP bentar lah ya, kita PvP bentar. Nah ini. By the way, itu di Discord katanya orang-orang udah pada dapat ini ya guys ya, Aizen Enif ya, dapat Aizen Enif, dapat Ichigo Lunar, gila gila keren banget ya. Dan satu lagi yang kemarin aku bilang tuh, kalau misalnya banner selection full itu, aku kirain hari ini guys, ternyata bukan ya. Ternyata beda guys ya, aku kirain sama cuy. Ternyata beda, ternyata beda. Sorry guys, salah ya. Ini harusnya sih menang ya. Sip, menang. Jadi aku sekarang di seat 3 ya guys ya. Aku nunggu Extreme Cop nih, mau farming apa namanya, sambil live nanti ya, sambil grinding kita farming kuas guys ya. Aku butuh banget kuas sebanyak mungkin sih. Oke, kita cari musuh lagi ya. Sekali brave battle lagi boleh nih guys. Kalau bisa aku naik ke seat 2 sih, tapi gak tahu lah ya guys ya. Di seat 3 aja udah bersyukur sih sebenarnya. Tak, setidaknya bertahan lah, jangan turun ya. Jangan sampai turun ke seat 4 cowok. Karena nanti farming itunya susah guys, farming kuasnya ya. Oke, kita cari dulu musuh yang bisa dilawan. Nah ini bisa nih. Nah jadi kalian kalau bisa tuh cari musuh tuh yang gampang dilawan guys ya. Jangan yang kayak ada kakek, ada Tsukishima tuh udah pasti susah lah guys. Ada kakek tuh udah pasti susah menang guys ya. Sementara kita nunggu-nunggu banner kakek belum keluar nih, ya udahlah pakai char seadanya aja dulu ya. Yuk kita lihat apakah aku bisa menang melawan mereka. Oke, Noitora aku udah mati. Kayaknya musuhnya kuat sih nih. Tinggal Tsukishima sendiri cok. Oke. Gila Tsukishima membantai ya guys ya. Tsukishima aku tuh belum merah padahal lo guys, tapi udah lumayan lah ya. Kalau kalian mau lihat gearnya ini guys ya, aku pakai beginian doang nih. Standar doang guys, tapi ini pas dapat attack sih, jadi cocok banget ya. Sisanya aku main NAD semua nih guys, sama LDS 1 ya. Ini sebenarnya ada NAD lebih bagus sih. Tunggu. Udah aku pasang koin Noitora ya kalau nggak salah. Ah, Noitora aku salah nih kok main. Ngapain main NAD aja cok, bentar ya. Kalau bisa cari NAD aja sih guys ya, NAD gitu. Pasangin NAD yang 20 aja lah. Nah Renji boleh nih, Renji. Oke sip. Terus kalau Bruno udah gak perlu diganti. Ini yang perlu diganti nih. Tapi itu bonus ya. Ya udah lagi, ini juga ada bagus sih ya. So guys ya, mungkin segini aja gamenya untuk BBS ya. Untuk kalian yang gacha guys, aku sarani 5 step aja lah guys. Kalau memang pengen dapetin red suatu siapapun ya. Rednya jelek sih guys ya, aku udah yakin banget nih. Dari sebelum gacha aku juga udah yakin guys, ini red pasti biarpun gak ada other karakter tapi ampas guys. Nah bener kan, 5 step cuma digaranti doang dapetnya. Emang si klub makin hari makin licik guys ya. Simpan aja lah orb kalian guys, jangan baik-baik gacha ya. So guys, thank you banget untuk kalian udah nonton ya. Jangan lupa tinggal di like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa cek video lainnya juga, nanti aku taruh di end video. Oke, okay? I love you semuanya. Bye-bye.